menjadi trending publik, berita lahiran Nagita hari ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Raffi dan Nagita. Terlihat lebih dari 6 juta viewer menyerbu story akun Instagram @raffinagita1717 dan lebih dari 5.000 retweet trending di Twitter inisial nama Baby R. Wow, luar biasa sekali ya guys. Pantas saja jauh-jauh hari beberapa stasiun televisi menghampiri rumah Andara untuk berebut menyiarkan berita lahiran ini secara langsung. Rahim, selamat buat Papa Raffi dan Mama Gigi yang alhamdulillah hari ini sudah selesai proses persalinannya dan diberikan bayi yang lucu. Semoga menjadi anak yang soleh dan menjadi hamba yang Allah sayang sepanjang hidupnya. Selamat ya Raffi dan Mbak Gigi. Mabruk, saya mengucapkan selamat pada sahabat saya Raffi Ahmad atas kelahiran anak yang kedua. Masya Allah, semoga selamat, semoga menjadi anak baik, anak saleh. Semoga anak dan ibunya, ibunya kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sementara itu, Ata Nanas, Nisa dan Caca Tengker bersama-sama mendatangi rumah sakit tempat lahiran Nagita. Mereka tak sabar, ingin sesegera mungkin menggendong sang keponakan. Rafathar pun bersorak menjerit kegirangan melihat suasana riuh di ruangan rumah sakit. Rafathar tidak ingin kalah heboh dengan sang adik. Kita lihat ya, kita kan lagi mau jenguk bayi nih. Oh, ini lagi staycation. Staycation ya, lah. Staycation teh. Just take and do. Mau lah. Ada dia. Hai Aa. Hai Aa. Aa, ini udah jadi Aa beneran ya? Ya kan? Kan. Kok bukan sih? Jadi adik. Jadi adik. Gimana sih Aa tuh? Tangan dulu. Bu, ini anaknya Bu. Lihat dong muka Baby R-nya. Iya, Baby R. Baby R-nya bilang apa? Lompat, lompat, kita nyanyi satu, dua, tiga.